Cosmodrome tu menuju ke Milna. 70 orang in room, 19 team. Ada 2 team yang tak masuk. Tak sure team mana. So kita tengoklah guys perlawanan ni. Macam mana kesudahannya. Good luck Vincent, good luck to all team. Tuah good luck guys, good luck, good luck semua. Wah, aku tadi aku tengok live Avat tadi. Aku agak minat dengan team 3 ni tau. Nama dia orang agak best lah, daripada terkacau, terplanting hinggalah ke tersungkur guys. Agak menarik. Thank you Zat pada like. Eh, mana kita nak tengok, mana tengok. Kau nak tengok mana boleh lah. Mana yang aku sempat baca komen tu boleh lah. Ulamak. Last turun di Trevno, dia orang seorang je kat sana guys. Satu squad saja di sini. Kita tengok mana akan berperang dulu. Mana yang pack, kita akan pergi dulu kawasan tu. Mana nak pergi? Ada request ke? Ramai di ujung-ujung. Di ujung-ujung perjalanan kapal terbang tu agak ramai juga. Hype menuju ke Dobromesdo. Ini guys, ini ada 2 squad turun di sini. Dan kemungkinan diorang akan start fight di sini dulu kot. Dari TKR, daripada TKR ada Hazri, Rain, Irina dan Ajik. Gelap ke dah? Aku rasa macam gelap. Pulihkan sikit dulu. Okay, ice squad pun turun di sini. Siapa? Dekat ground kita ada 3 squad berdekatan guys. NS pun turun di sini. NS turun di sini, ice squad juga turun di sini. Kita ada 3 squad yang berhampiran. Tak ada berhampiran mana pun, tapi berdekatan juga. Kita tak nak naik. Aduh, selalu duk nak scroll-scroll ni pakai ammo. Tapi ammo tadi dia nak suruh update pula. Alah, tak sempat lah. Slot 11 eh? Bah, rasa tak ada masalah ni. Baru tu ni slot 11 kat sini. Dekat je, tak ada mana pun lah. Ya, kat area sini je diorang. Masih looting-looting lagi. Tapi berdekatan lah. Tempat diorang ni 3 squad. 3 squad berdekatan ni. Naik atas. Tengok siapa. Oh, dia orang squad 8. Ngajik TKR. Oh, main loncat-loncat. Oh, Ajik tak ada apa-apa guys. Ajik tak ada apa-apa. Dia berlari menyelamatkan diri dia. Allah, tak sempat. Tak ada nak buat apa. Dia kena juga. Woof. Woof tengah berperang. Ini pun agak menarik juga ni. Ajik dijatuhkan. Oh, salah tekan. Aduh, cantik lah. Tak pernah pakai movie ni. Dia sekali pakai movie ni, menarik juga ni. Dia kalau main game kan takut tak nampak orang apa pun tak nampak. Habis, settle sini. Settle sini. Slot 11 selamat lagi. So, Sleepy. Slot 10. Sleepy tengah bergaduh. Kejap Sleepy, kejap Sleepy, jangan gaduh dulu. Tunggu on the way, on the way, on the way coming. Manakah lagging? Oh, dia berlawan dengan ST. ST squad mana tadi? Mana list aku? Ya Allah, kayak mana list ni? List ST, Steel Heart. Ya, yeah, daripada Sleepy kita ada Kido. Kita ada last, macam mana boleh sekampu sini? Orang gabung kot guys. Kita ada Sleepy Kido, Last Ishira, Sleepy Dr. Dre dan T9 Lunatic. Tak apa. Oh, last hit tak ada pesit. Tak apa. Dia dah rosa pula. Apa dengan dia orang guys? Slot 1 eh. Kejap. Ni tengah lawan, Lepas ni kita tengok slot 1. Kita tengok tengah lawan ni. Dah jatuh. Satu dah jatuh ke? Itu jatuh. Oh, dia dah ujung-ujung dah ni. Dia nampak tu. Tapi kejap lagi kalau dia ulur kepala, dia kena dia. Kejap je. Oh, sebelah je. Aduh. Geram. Kena juga. Kalau dia keluar kepala, dia kena. Habis guys. Sleepy dihabiskan dan dihantar ke lobby. Lepas tu last pula datang.
Oh, Sleepy ada lagi tinggal seorang daripada last ni, Ishira. Okay, baru sebut. Habis guys, still hard dah hantar sekalian daripada Sleepy untuk ke lobby. Okay, hype, hype tengah berlawan. Kejap eh, kita tengah berlawan dulu. Hype bawah-bawah sikit je, aku perasan hype dekat sini. Okay, kita lawan kat mana ni? Kita lawan kat mana ni? Oh, dekat Dobo Mesh tu. Alah, salah tekan. Oh, dia orang lawan dengan victim guys. Sambar. Tengok prosesi sambar. Dia nampak dah victim tu seorang. Ada victim seorang kat sini. Victim seorang je di sini. Oh, nampaknya victim juga. Tak sure sama dia victim dia salah slot ke apa. Tapi kebanyakan hari ni banyak yang salah-salah slot lah. Oh, slot satu tadi eh. Bentar, slot satu, slot satu. Let's go slot satu. Okay, slot satu. Slot satu, kita tengok apa yang berdekatan dengan diorang. Okay, dekat dengan NNS. Lagging sikit, sorry. Internet connection aku slow kot kat sini kat rumah ni. Kita ada Vin Mio, kita ada Vin Mimin, kita ada Vin Boy. Dari seorang kita ada UTR Fauzi 96. Kalau kapan AK dengan apa tu, car ke apa tu? Itu pokok car kot, entah. Tak kerti aku bila tengok HDR ni, cakap movie pula tu. Gambar nak nampak cantik ni pasal terpaksalah guna ni. Dia selalu awal-awal permainan ni tak banyak sangat perang. Kecuali memang jumpa betul-betul kat sebelah-sebelah tu, dah ternampak, kita ceduk lah selagi boleh ceduk. Tapi setakat ni dia orang hanya berdekatan dengan NS. Dan NS pun tak ada jauh mana. Jauh sebenarnya. Oh, atas tu. Okay, RMC. Kita berubah kepada RMC. Let's go, let's go. RMC, RMC, RMC. Apa yang jatuh ni? RMC. Dia berlawan dengan tim F. Letakkan. Mantap. Palingan bom dia. Ngam-ngam kena guys. Dan dia bakar terus. Dia habiskan ELF. Mantap RMC. Ini comel, mantap RMC ni. Nama Allah, tak boleh tekan pula RMC ni. Total kill orang dah 3. Kita ada RMC team comel, Loka, Pulse, Koba, TKM. Pakai grafik biasa ni tak best lah. Itulah pasal aku pakai grafik ni pun aku pening. Aku tengok kat phone cantik tau, tapi bila tengok dekat stream agak kurang sikit. Apa lah, redah je lah. Pasal tu kita pakai je ni. GB, 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 let's go GB, GB, GB mana? GB mana? GB, 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 GB jatuh lawan siapa tadi? GB dengan siapa tadi? Aduh, tak lepas lah aku baca komen. Oh, ni GB. Satu-satu aku pasang pakai grafik ni lagi slow sikit lah. Kita cuba, cuba. GB berlawan dengan 14, woof. Tengok apa dia akan buat. Salah. Wolf dah tak sure sama Wolf dah tu ke tak. Tengok apa pula kaji dia tadi. Dia orang belah ke apa? Oh, dia orang dah nampak. Dia orang dah tahu dah ada kat situ. Dua berlawan dengan tiga guys. Bakar di sini. Bakar dah tahu kedudukan Wolf di bawah. Yang AKM dia. Let's go, let's go. Baju dia cantik, guys. Sat, 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 sat. Oh, tujuk tim NS sekejap. Boleh min. Sat, sat, sat. NS, NS slot berapa? Kau orang cakap macam tu, aku tak tahu slot berapa sebenarnya. Kalau kau orang sebut slot, senang sikit aku nak cari. Bila kau orang slot nak sebut nama, peninglah aku nak kena cari satu-satu. NS, NS, Nusantara 11 kot tak salah aku. Bukan, oh ni Nusantara. Ni guys. Nusantara. Happy looting. Tak ada orang berkaitan dengan orang.
Aku balik kepada wolf tadi. Diorang tengah nak perang dia tu. Tuan, ada apa yang kelari? Dia memiliki kereta. Looting dulu. Okay. Tadi lah tu lah. NS okay lagi tadi. Tuh, aku first time nak cast ni. Bila nak cast ni. Nak tengok phone-nya. Oh, dia nampak. Dia lalu sebelah. Apa dia buat? Dia tengok je. Mantap. Okay. Nampaknya wolf tak nampak dia tadi. Selamat guys di sini. Nampaknya wolf terus lari ke zone. Okay, let's go. Kita tengok mana lagi. Kita tengok mana lagi yang berdekatan. Buka pemula menutupi. Dan semua clan-clan mula masuk ke dalam zone selamat guys. Ini dia. Aku nak tengok ini dia. Ini ni bukan kaleng-kaleng. Alamak. Ada pula yang lawan. SRNB dengan AQ. AQ tengah seorang guys. Yang kat mana ni? Orang dalam rumah. Eh, salah tekan lagi. Atas bawah selalu. Dekat mana ni Joy? Mana hilang dah? Apa ni? Bah, tengok je lah. Dia mencari seorang lagi AQ. AQ 3 dah dijatuhkan. Tinggal seorang je lagi guys. Dia jaga step. KR menjatuhkan Vin. Vin slot team favorite korang ni. Aduh. Nak tengok ni. Okay, go. Ramai nak tengok Vin ni. Ramai suka tengok Vin ni. Kita tengok Vin. Kita video team. Vin jatuh ke siapa tadi? Vin dah ada 3 total kill guys. Satu telah dicedok. NS berdekatan juga. Oh, ni betul-betul team favorite korang ni berdekatan. Berdekatan semuanya. Kita nak buat. Slot 21 pula datang. Slot 21. Last spot. Korang dijatuhkan. Pin di atas. Let's go. Atas. Kita nak nampak guys kat bawah tu. Ada satu squad. Navin menggunakan G36C dia. Scope 3. Lihat. Di manakah kedudukan enemy-nya. Dia push guys. Aduh, Vin dijatuhkan. Tengok Mimin. Adakah dia akan bantu kawan dia? Let's go, Min. Ramai support kau ni. Come on. Kesian member kat bawah tu. Aduh. Nampaknya dia biarkan je, guys. Min dia habiskan. Fozzy mana Fozzy? Aduh, Fozzy jauh kat belakang. Patutlah. Okay. Adakah dia akan melawan? Nampak Mimin tak mati. Mimin nak balas dendam ni. Oh ya ke? Slow sangat ke? Okay, aku kukat sikit. Test. Aku dah naikkan volume. Aku dah, dia orang bergerak guys. Dia orang gerak, dia orang tak nak lawan, dia orang tak nak balas dendam. Kita tengok NS tak? Adakah NS akan berlawan juga dengan squad? Dia orang berdekatan je guys. Sebelah-sebelah je ni. Nampaknya Ghost dah tahu kedudukan S-Squad. Dia manggil rakan-rakan dia. Weh, depan ada orang. Mari. Aku dah marking tu kat depan tu. Sikit lagi. Cepat. Main datang. Backup. Backup guys. Dia orang fight kat depan tu tadi. Kita boleh backstep dia orang ni. Let's go. Oh, jauh juga. Macam mana dia TPP? Dia dengar gunshot juga kat tadi. Oh, last lawan dengan net. Last. NDD mana? NDD kat bawah. Kejap. Timmy dijatuhkan.
Okay, link angkat dia. Kita one last. Hello. Tak syok ah tengok buffering lambat macam ni. Render dia lambat lah guys. Last bertemu dengan NED. NED kurang seorang. Lambat masuk kot seorang ni. Kita tengok pergerakan dia orang macam ni. Siapa yang akan tembak ni? Zamik. Oh, susah nak sebut. Eh, nak sign? Aku nak sign? Aduh, janganlah. Aduh, jangan sign, jangan sign. Bahaya ni. Seven. Oh, seven yang sniper. Mantap lah seven. Tengok, kita tengok sniper cara dia. Oh, kedudukan dia mengam-ngam. Oh, enam. Kau nama dia? Betul ke skop 6? Buka skop balik. Last, buka skop balik. Seven. Seven, open skop. Nak tengok skop 6 ke? Traitor menjatuhkan SRMB. Oh, nak tengok ni. Nak tengok sini ke? Nak tengok sana ni? Mana satu ni? Aduh, mana satu nak tengok ni? Alah, ada orang ni. Tapi tak tembak. Oh, ikan nampak kini. Daripada side juga. Daripada side NED. Mantap. Link menjatuhkan tu. Seven. Zamik. Zamik dijatuhkan oleh Link. M24. Mantap guys. Apa dia tembak tu? Ada orang ke tu? Mana ni? Nak tengok sini ke? Nak tengok tempat lain? Kalau tak boleh sign chop pun boleh lah Min. Okay. Aduh korang ni. Aku setting high lah. Ya, tengok grafik aku. Ha. HDR ultra high. Habis dah. Apa lagi nak setting pun tak tahu dah. Habis dah tu setting. But usually aku on banner. Bila on banner jadi kecil sikit. Tapi bila macam ni dia tu lah. Oh, jatuh lagi. Kepala dia cari. Kepala yang dia dapat guys. Oh, RMC tengah rancak. Kita pindah ke RMC. RMC tengah rancak, guys. Dengan hype tu. Asal RMB pun dengan traitor. Mana ni? Alah, hang ke? Alah, kayak don deh. Kayak don deh. Apa ni? Apa terkeluar ni, guys? Ha, boleh. Sebaik boleh masuk. Nasib baik boleh masuk. Aduh. Eh, dia push T1. Oh, team korang. Team favourite korang. Nombor 1 di atas. RMC push. Dia orang berbalas. RMC datang push. Team 1 korang. Wah, kalau main aku rasa aku pakai smooth. Tapi bila ni. Kalau pakai smooth macam kurang cantik sikit lah. Tapi ni pun tengok dekat live macam kurang juga. Sat, ni kena bakar ni, kena bakar ni, kesian ni. Boleh selamat ke ni? Oh, mantap. Ay, jatuh juga terbakar dia. RMC datang, habis. Team 1 dihabiskan. Okay, request 11, Ligo tu 11. NS 11, masih macam biasa. 11, happy looting lagi. 11 lagi, masih happy looting. Oh, hype dia habiskan dah tadi eh. Alamak, sorry guys. Aku nak tengok ni eh. Dia orang berbalas-balas kepala tadi kat sini ni. Daripada tadi lagi. Seorang jatuh sana, seorang jatuh sini. Ramai kan ni. Alah, buffering dah. Buffering teruk sangat ni. Lain ada. Oh, NED di tengah-tengah guys. GB di belakang. NED dia tengah. Last dia depan sana. Sandwich guys. Sandwich. Tengok last dengan Link ni. Dia orang berbalas-balas kepala dari tadi tau. Kau tembak kepala aku. Kau jaga kau. Aku naik balik. Aku tembak kepala kau balik. Aduh. Macam mana lah. Apa, sebab dia boleh angkat balik. Tak ada masalah lah rasa ni. Tak angkat.
Mana pula lawan tu? Last. Mana last? Last lawan tu. Last, last lawan sana. Oh, squad datang serang diorang guys. Tinggal secret seorang. Oh. Habis squad dia hantar ke lobby oleh last. Mantap last. Jangan salah masuk ni. Mana tu kali ni? Okey. Last ni last 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 last. Last mengumpul 4 total kill. Adakah ada orang nak lawan-lawan kepala lagi? Belakang dia RMC pula datang. Devon dijatuhkan. Tinggal Zamit seorang. Kita tengok Zamit nak buat macam ni. Dua lagi. Zamit dengan Boyka masih ada. Dia mencari, dia mencari, dia dah nampak. Dia tahu. Habis. Last juga dihantar ke lobby oleh RMC. Mantap RMC. Top 10 milik kita ni. Mantap guys, mantap, mantap, mantap. Ini di, ini di. Ini di, ini di, ini di, ini di. Ini di dengan GB tadi berdekatan. Dia orang di hujung-hujung circle, di BBBB circle. GB terpaksa masuk ke circle. Tengok pergerakan dia orang macam mana nanti. Wong Chrome ni dah tahu GB ada di belakang. Dia mencari, dia menanti. Orang member dia dah tercedok. Pasti ada lagi. Kita menanti, mencari. Kimi dah nampak RMC di atas. Link pun dah tahu. Oh, Link mencari GB juga di belakang guys. Wong Chrome. Wong Chrome confirm depan. Circle kelima mula menutupi. Sakit guys sekejap lagi kalau diorang tak masuk circle ni. Tu depa hantuk kepala. Okay, okay, okay. Aku tak boleh nak cakap kalau aku cakap kat sini pun diorang tak dengar doh. Macam mana nak cakap? Korang kena ni ni, korang pick personal WhatsApp diorang. Tak apa korang spam lah. Spam call. Spam call diorang, so diorang tu. Aduh. Oh, eh GB tu AFK ke? Lah, dia AFK guys. Disconnect rupanya. Patutlah dia tak masuk-masuk lagi. Aduh, kita menanti-nanti dia masuk rupanya dia tak masuk-masuk. Penat tunggu. Okay, NED. Dia akan melawan dengan mana? Team 17 juga datang. Daripada traitor. Let's go pergerakan traitor. Dia alih tembak dia. Traitor dah nampak net dia depan. The drone Ronin. Ronin dijatuhkan. Traitor dihabiskan oleh net guys. Aduh, diorang salah flank lah. Masuk tempat yang agak sukar untuk diorang. Salah lalu, diorang lagi pada mulut buaya, masuk mulut gajah. Boleh tak macam tu? Guna telepati, mantap mantap guys, mantap. Itu lah, apa tu dia. Mantap yang ni di. Okay, okay, okay. Korang, korang dah guna telepati kat NS kan? Okay, okay, kita tengok NS. Kita tengok NS. Dia orang tiga orang ni pun bukan. Oh, padu ni. Dia orang dah nampak dah kat mana enemy-enemy semua berada ni. Ah, staggery tu. Dah makin depan. Tu, tu, tu depan tu, depan tu. Ada enemy depan tu. Sini, sini, sini ada satu. Satu ghost ah. Ghost, ghost pun dah nampak. Okay, okay, aku nampak, aku nampak, aku nampak. Kau tunggu, kau tunggu. Kejap lagi dong keluar kepala je, aku shoot. Kita tunggu dia keluar kepala. Aduh. Ha, ha, ha. Mana, mana, mana? Staggery mana? Oi. Oh, Stargary teringat Running Man lah. Tapi 13 dah nampak diorang guys daripada RMC ni. 6 team lagi, circle ke 6. Mantap. ND mula masuk ke circle. Okay, kita tengok belah atas. SRMB. SRMB di belakang dia, bergaduh dengan Wolf. Mana satu aku nak tengok? Mana satu nak tengok? Sini dulu, sini tengah bergaduh. Esti Lorenzo mengangkat Don Dale.
dia orang siapa? Oh, dia orang lawan dengan SRMB. Buff hijab juga daripada di situ. Sebab dapat hijab menggunakan Groza dia. Helmet level 2, vest level 2. Dia dengan step. Dia dengan step. Mencari, pusing ke belakang, patah balik. Adakah berada di depan? Mencari, masih mencari. Di belakang, dia nampak. Dia dihabiskan oleh SRNB, guys. GG, GG, SRNB. Total 8 team kill. Dia seorang je ni. Dia seorang je dah dapat 5. Allah, mak. Wah, tak sempat. ST pula jatuhkan dia, guys. Aduh, aku pun nak puji dia. Alah, kesian dia. Baru nak angkat. Dia pun nak ambil, baru nak loot, guys. Oh, ini dia. RMC bergaduh dengan dia. Mana-mana RMC. Kejap, kejap. Ini comel. AWM. Strategi yang baik. Menyorok di balik-balik. Apa semak ni eh. Main gini. NED jatuh satu, NS jatuh satu. Aku tak sure NS akan cut ke tak. Di belakang ada ST, RMC, RMC di sini, RMC di sini. Kita ada NED dan NS masih di luar circle. Rukan tercantik adalah RMC, manakala Steel berada di atas di dalam bila tak kalah kata. Tokmu, Tokmu Alip ni. Betul ke Tok Mualik RMC ni? Tok Mualik. Tok Mualik. Dia nampak. Dia nampak NED di depan. NED pun dah nampak Tok Mu. Dia menanti peluang. Macam mana nak masuk ni? Oh, agak tergambam sekejap. Aku nak tahu macam mana dia nak masuk ni. Buka dah mula nak tutup ni. Monkrom dijatuhkan oleh NS. NED Link menjatuhkan NS Hokage. NED Link Link mana Link? Stargeri. Aduh, kepala kena, guys. Top 4, guys, NS. Mantap, NS. So, 3 team circle berpihak kepada RMC dan Steel, dan NED perlu masuk ke dalam circle. Thank you, Aliashin, for the following. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mantap. RMC pecah tu. Jom tembak. Ini comel. Alip. Dia nampak NED. Kimi ditembak. Kimi dijatuhkan. Ramai ni. Kita nak kesan mana ni? Lorenzo berada di atas. Tengok Lorenzo. Nak tengok Lorenzo. Nak tengok Lorenzo. Oh. Advantage dekat dua team, guys. Team nombor 5 dan team nombor 13. RMC dan ST. NED satu jatuhkan. Tinggal last. Wong Krom. Habis NED dihabiskan. NED di tempat ketiga, guys. So pertarungan antara Steel, Steel ke tak salah pun namanya Steel kot, dan RMC. ST Don Renzo. Nampak, dia nampak. Mantap. Fire. Tinggal SG seorang, guys. SG seorang. Satu melawan satu, tak salah aku ni. RMC satu, ST satu. One by one, guys. One by one. Habis. Mantap. RMC dengan balingan bom dia habis. Habis di situ, guys. Padu. RMC. Kaling-kaling kalau gini kena orang ni. Tengok total kill orang berapa ni? 10 campur 12. 22 kill, guys. Gila, teruk babar dia orang ni.